Oke, assalamualaikum teman-teman. Hari ini pengen unboxing lagi. Jadi aku kemarin beli sepatu untuk gantiin ini. Jadi ini Adidas yang Continental. Ini udah setahun ya untuk kerja sih sebenarnya. Jadi aku kerja itu boleh pakai sepatu kasual ya, maklum karena sekarang aku kerja di college. Nah, college aku itu memang college khusus untuk art ya, jadi banyak artis di situ, pemusik dan lain-lain, jadi boleh pakai sepatu kayak gini untuk kerja. Nah, ini udah satu tahun, kondisinya sebenarnya masih ya masih oke lah kalau di ini lagi, cuman karena aku memang banyak jalan, banyak naik sepeda. Nah, ini masih oke sih, cuman belakangnya yang satunya ini tuh udah mulai bolong gini loh teman-teman. Nah, karena aku suka ya sepatu ini, aku beli sepatu yang model sama tapi beda. Oke, mau lihat? Kita buka ya. Bismillah. Pakai tangan satu nih. Aku beli Continental lagi dan aku beli size yang sama ya. Oke, ini ternyata dikasih box teman-teman. Dikasih box, kita keluarin ya boxnya. Nah, mungkin kemarin aku lihat ini ada di diskon, jadi aku itulah kenapa aku beli ya. Karena diskon aja sebenarnya. Jadi kalau lagi diskon dia murah teman-teman. Ini kalau nggak salah harganya. Ntar deh, kira-kira berapa, boleh komen ya. Tuh, udah kelihatan Continental juga, tapi cewek ya, lucu, aku suka. Nah, ini nih teman-teman, Continental tapi 80 junior. Aku suka beli yang junior karena lebih murah teman-teman. Jadi kalau mau cari yang murah, cari ukuran junior. Terus ada gambarnya kayak gini. Ini lucu banget nggak? Lihat close up-nya. Tuh. Ada gambar orangnya. Bisa dibuka nggak ya ini gambar orangnya? Aku nggak tahu ini apa, coba ya aku cek dulu. Oke, jadi ini Continental, terus lihat ini tuh bukan ini ya, bukan tulisan ya. Jadi ini dijahit gitu. Terus ini juga dibordir, teman-teman, yang ini dibordir. Kalau yang ini sih gambar biasa, yang ini juga gambar biasa. Nah, kalau yang ini nih kayak semacam kayak pin plastik gitu loh. Pin plastik itu, lihat. Overall sih sama ya. Ups, nah. Kita buka yang sebelahnya. Kayaknya sebelahnya sih sama juga. Nah, kayak gini. Oke. Sepatu Adidas ini lumayan suportif banget ya, makanya kalau misalnya aku beli lagi yang mirip banget itu karena aku suka cara pakainya. Sebelumnya sih aku pernah beli macam-macam ya, merek-merek yang macam-macam, cuman mereka ada yang bertahan sampai 2 tahun sampai 3 tahun gitu. Nah, jadi kalau Adidas ini dia sering ada diskon, jadi kalau lagi diskon misalnya dia harganya masih apa diskon di bawah 500.000 gitu, aku akan beli karena memang aku nyetok ya. Jadi di kakiku itu nggak semua sepatu pas, kadang-kadang yang nggak pas itu di bagian mata kakinya sini. Jadi kayak mata kakiku itu terlalu rendah, jadi kalau misalnya sepatunya itu ini agak terlalu tinggi itu kena mata kaki aku dan jadi lecet ya teman-teman gitu. Jadi aku beli ini lagi, kalau ada yang mau tahu namanya Adidas Continental 80C original gitu. Dan ini yang junior ya. Oh, jadi aku tunjukin juga ini yang gambar bintang, ini juga bordir ya, jadi dia bukan bukan apa kayak cuma digambar gitu, tapi benar-benar dibordir. Oke, mau lihat sebelum dan sesudah? Nah, ini sepatu aku yang lama. Sebenarnya aku suka banget ini juga, cuman karena udah saatnya diganti. Cuman perbedaannya yang ini ya, di sininya itu kalau ini kan kayak apa ya? Kayak kain gitu Adidasnya. Nah, kalau ini tuh dia
iridescence gitu, jadi dia bisa nyala. Itu aja sih, dua-duanya sih sama-sama kontinental ya teman-teman. Ya udah, gitu aja deh vlog hari ini, moga-moga suka ya.